testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati, yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, Muslimin dan juga Musliman, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini malam yang cukup istimewa, terutamanya kepada orang-orang Islam di Asia dan sebahagian besar orang-orang Islam di negara Arab, kerana pada malam ini ialah malam 10 Muharram. Hari ini hari Tasu'a daripada perkataan tis'ah, 9, tis'ah asyarah, 10. Jadi tasi'ah ataupun tis'ah jadi tasu'a yang ke-9. Dah berlalu maghrib tadi, terbenam matahari, maka habislah tasu'a. Kita masuk malam asyura. Tasu'a asyura, iaitu malam yang ke-10 bulan Muharram. Apapun sebagai mukadimah pada malam ni, tuan-tuan dirahmati Allah, bukan kata 10 Muharram, bulan Muharram itu sebenarnya special, istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Muharram ni, yang 30 hari ataupun 29 hari ni, ia sendiri tu bulan Muharram tu sangat istimewa kedudukannya dalam agama kita. Disebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun itu ada 12 bulan. Allah declare dalam Quran, dalam setahun ada 12 bulan di sisi Allah. Fi kitabillah, yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak diciptakan langit dan bumi. Bukan direka-reka oleh manusia, 12 bulan tu. Ada langit, artinya ada matahari, ada bulan, dan ada bumi. Bulan mengelilingi bumi. Ya, maka jadilah anak bulan, bapak bulan, mak bulan. Jadilah bulan Muharram, Safar, sampailah Zulhijjah. Ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ni ada 4. Arba'ah 4. Hari ni kita belajar tentang nombor dalam bahasa Arab, ya. Tis'ah 9. Jadi tasu'ah, asyarah 10. Jadi asyura, arba'ah 4. Daripada 12 bulan ada 4 bulan hurum, iaitu yang haram ataupun yang sangat-sangat dihormati, yang special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama Islam. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu melakukan kezaliman dalam bulan-bulan ini terhadap sesama kamu. Bulan apa? 4 bulan ni. Jangan melakukan kezaliman, iaitu melakukan dosa. Kezaliman tu dosa lah, sama ada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Itu dipanggil zalim. Kalau kita buat kerja dosa, bunuh diri, itu menzalimi diri sendiri. Bunuh orang, menzalimi orang lain. So setiap benda zalim dipanggil dosa. Maka dalam ayat tadi ada 4 bulan. Apakah bulannya? Tak dinyatakan dalam Quran 4 bulan tersebut. Cuma datang hadis, hadis pula mensyarahkan ayat tadi. Bulan yang 4 dimasukkan dalam ayat tadi, kata Nabi, ialah 3 daripadanya berturut-turut rapat, dekat-dekat 3. Satu jauh sikit.
Yang tiga yang dekat ialah bulan Zulqa'idah. Nombor dua, Zulhijjah. Nombor tiga, Muharram. Yang keempat, Rejab. Jauh sikit. Dia dekat dengan Syaban, Ramadan dah, Rejab. Jadi itu empat bulan haram. Itu bulan-bulan yang sangat dihormati dalam agama kita. Zulqa'idah sudah pun berlalu. Zulhijjah juga sudah berlalu. Yang sekarang namanya bulan Muharram. Kita kadang-kadang ada orang tak sedar rupa-rupanya bulan Muharram itu ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah seperti mana bulan Haji, Zulkaedah dan juga Zulhijjah. Bulan Rejab orang puasa, sunat bulan Rejab, tapi bulan Muharram orang tak puasa. Sebab orang tidak menitik beratkan sangat bulan Muharram, Zulkaedah dan juga Zulhijjah. Padahal Nabi sebut ada empat. Tapi orang kita pilih satu je, Rajab. Sebab dia dekat dengan Syaban, Ramadan. Okey. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Apa maksud jangan melakukan kezaliman dalam empat bulan ni? Sahabat-sahabat Nabi ni, ada seorang di antara mereka yang Nabi SAW sudah declare. Dia ni memang lautan Quran. Ilmu Quran tafsirnya ada pada sahabat ini. Namanya Abdullah bin Abbas ataupun dipanggil nama gelarannya pendeknya Ibnu Abbas. Dia lautan tafsir Quran. Dia kata apa? Dia kata setiap kezaliman yang dilakukan dalam bulan-bulan haram ini, itu Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab, dosanya lebih besar berbanding dengan kezaliman yang sama dilakukan dalam bulan-bulan lain yang bukan bulan-bulan haram. Dosa lebih besar. Bukan Tuhan kata jangan kamu menzalimi diri kamu yang ni buat dosa dalam bulan 4 bulan ni. So bulan yang ada 8 bulan lagi boleh buat dosa? Tak. Ibn Abbas kata 4 bulan ni dosanya lagi besar kalau buat juga berbanding dengan dosa yang dibuat dalam bulan-bulan yang lain. Itu 8 bulan yang lain. Begitu juga kata Ibnu Abbas, kalau kita buat amal saleh dalam 4 bulan ni, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, pahalanya lebih besar berbanding dengan amalan saleh yang sama dilakukan dalam bulan-bulan yang lain, iaitu 8 bulan lagi. Jadi kita berada dalam bulan Muharram sekarang ni. Besok 10 Muharram. Jangan nampak 10 Muharram saja, kita kena nampak bulan Muharram itu ialah bulan yang sangat dimuliakan dalam agama Islam. Dan bulan Muharram ni tuan-tuan ialah Muharram. Muharram tu apa? Piramid dia sebut dah Muharram, Safar, Syawal. Salah satunya bulan Muharram, anak tanda Muharram. Muharram-Muharram ini ialah bulan yang terlarang, bulan yang diharamkan. Iaitu satu bulan diharamkan berperang. Betul orang-orang Arab, memang kerja perang orang Arab ni. Kerja perang je. Kabilah sama kabilah perang. Kadang-kadang sebab kambing kabilah ni makan daun pisang kabilah tu, maka perang disebabkan kambing ni. Perangnya bukan besok berhenti. Hari ni perang besok berhenti. Tak. Perang selagi nak perang, dia perang sungguh. Bertahun-tahun namanya. Aus dengan Khazraj tu perang. Nabi pergi Madinah, Nabi persaudarakan antara Aus dengan Khazraj. Tenggelam Aus Khazraj, Nabi namakan Ansar. Sebab Nabi tak mau nampak kabilah-kabilah ni. Mau orang mana? Aus. Mau mana? Khazraj. Oh, takut perang. Sebab sejarah lama ada dah. Aus dan Khazraj perang. Bertahun-tahun. So, Nabi panggil Ansar. Senang cerita. Ansar. Yang ni muhajirin. Yang ni Ansar. Orang muhajirin Mekah pun, tuan-tuan, banyak kabilah-kabilah. Nabi tak mau kabilah. Asabiah-asabiah. Nabi tak mau. Nabi sebut muhajirin. Awak muhajirin orang Mekah. Orang Madinah asal, Ansar. Dah, cukup. Tuan-tuan, mati Allah. So, dia perang. Bila masuk bulan-bulan haram, termasuklah bulan Muharram ini, orang Arab akan berhenti perang. Itu hebat, tuan-tuan. Artinya bulan Muharram dan juga bulan-bulan haram yang lain dihormati zaman jahiliah lagi. Bulan Zulkaedah mereka tak perang. Sebab mereka tahu bulan Zulkaedah, tuan-tuan, jemaah-jemaah haji bertolak daripada kampung halaman mereka, naik unta, naik keldai, naik kuda, jalan kaki pun ada.
Jadi mereka perlukan selamat dalam perjalanan. So mereka berhenti perang. Kalau tidak, kena lah jemaah haji tu. So bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah, bulan haji. Orang Arab jahat macam mana pun, bulan Zulhijjah mereka pergi haji. Buat haji, tawaf apa semua, ikut zaman, ikut kaedah mereka lah, zaman jahiliah. So bulan Muharram sama juga, mereka tak perang. Sebab bulan Muharram, bulan orang balik haji. Nak menyampai ke tanah air kampung halaman mereka yang jauh tu, jalan kaki, naik kuda, naik kedai, naik unta apa semua, mereka buat gencatan senjata. Jangan perang. Sebab nak beri keamanan kepada jemaah haji balik ke kampung halaman masing-masing. Cuma Rejab jauh sikit. Contoh dalam mati Allah. Sebab itu, bila mereka tak perang, berlaku gencatan senjata, maka dipanggil Al-Muharram Syahrullahil Asam. Bulan Muharram, bulan Allah yang pekak ataupun tuli. Apa maksudnya pekak dan tuli? Pekak tuli artinya kita tak dengar. Orang pekak dia tak dengar. Orang tuli dia tak dengar. Artinya tak dengar bunyi pedang berlawan. Panggil asam. Bukan kurang asam. Lain. Asam, pekak ataupun tuli tak dengar bunyi pedang tung-tang-tung-tang lawan. Tak pernah. Sebab mereka buat gencatan senjata. Itu hebatnya bulan Muharram yang kita berada sekarang, tuan-tuan mati Allah, ya. Okey. Sebab itu bulan Muharram ni, tuan-tuan, apa yang sunat? Bulan Muharram tu keseluruhannya apa yang patut kita lakukan? Dah bulan yang dihormati, bulan yang diharamkan buat dosa. Kau buat juga berganda-ganda dosanya. Maka disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat kita banyak berpuasa dalam bulan Muharram. Tak kisahlah satu ke dua ke tiga ke empat ke lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh sampai tiga puluh. Sunat puasa. Mana-mana hari sunat puasa. Sunat bulan Muharram tu puasa. Sebab tu Nabi SAW menyebut dalam sepotong hadisnya, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa, seafdal-afdal puasa selepas puasa bulan Ramadan ialah puasa dalam bulan Allah Al-Muharram. Bulan ni lah. Jadi kalau orang perempuan nak qada puasa, qada lah banyak-banyak dalam bulan ni. Sebab dapat dua pahala. Pahala qada dan juga pahala puasa sunat. Hadis Sahih Muslim menyebut dari tu. Seafdal-afdal puasa selepas puasa Ramadan ialah puasa dalam bulan Muharram. Bulan ni. Seafdal puasa. Berbanding dengan bulan-bulan lain. Masya Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, ada 30 minit dari sekarang. Ya? Masa suntuk. Lepas tu saya cakap laju. Banyak benda nak cerita. Tuan-tuan faham tak faham ni? Faham lah? Saya cerita mukadimah dulu sebagai apa? Sebagai membuka minda kita bahawa bulan Muharram itu sendiri ada specialnya di sisi Allah SWT. Bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, bulan yang digandakan pahala dan digandakan dosa. Kalau buat jahat, ganda dosa. Kalau buat baik, ganda pahala. Dan keseluruhan bulan ini disunatkan kita berpuasa sunat. Dan puasa sunat dalam bulan Muharram seafdal-afdal puasa selepas puasa Ramadan. Okey, orang tanya saya, apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Muharram? Katanya banyak peristiwa yang berlaku dalam bulan Muharram berbanding dengan bulan-bulan lain. Banyak. Kalau saya baca, tuan-tuan, banyak sungguh. Antaranya Nabi Ayub disembuhkan penyakit, Nabi Yunus keluar daripada perut ikan Nun. Banyaklah. Itu antaranya. Cuma pada malam ni saya nak sebut beberapa peristiwa yang disebut dalam hadis yang sahih ataupun disebut oleh para sahabat ataupun disebut oleh para ulama, cukup yang ada rujukan. Yang tak ada rujukan saya tak nak sebut. Yang ada rujukan kita kena sebut, itu lebih pasti. Tak pasti jangan kongsi, kan? Kata apa SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Okey, pertama ialah 10 Muharram, tarikh keramat di mana Nabi Musa selamat daripada dikejar oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta bala tenteranya ketika Nabi Musa menyeberangi Lautan Merah. Laut Merah tu Nabi ketuk dengan tongkatnya, tu jadi highway tanpa tol. Highway tu, oh besar highway. Sampailah ke seberang sana,
Nabi Musa dengan Bani Israel menyeberangi. Air jadi keras. Air jadi keras. Maknanya kalau pijak kaki tak tenggelam. Oh, barulah confident. Sebab mereka tanya, Musa, mu ni betulkah Nabi? Mu ni betulkah Rasul? Betul lah. Dan kalau betul takkan kita nak mati sini? Kalau kita ke depan, kita akan mati lemas. Kalau kita ke belakang, kita akan dibunuh oleh Fir'aun dengan tentera-tenteranya. Kalau membetul Rasul, buatlah sesuatu. Nabi Musa pun terima wahyu. Ketuk tongkatmu ke air laut tu. Ketuk je, pop jadi highway. Itu mukjizat Nabi Musa. Tuan-tuan je ketuk tongkat tuan-tuan pula. Lepas tu, terus jalan kat laut. Jangan. Tenggelam kita tuan-tuan. Kita bukan Musa walaupun nama kita Musa. Jalan sampai sah sana. Fir'aun ni tuan-tuan, dia tengok. Dia tengok air laut tu jadi jalan. Ikut, ikut. Dia pun ikut. Tentera-tentera dia pun ikut juga. Bila sampai tengah-tengah laut, dia dengan tentera duduk tengah air tu, Tuhan berfirman mengarahkan laut bertangkuk balik menjadi asal. Lepas tu tenggelam Fir'aun dalam laut merah. Dan masih ada lagi kata ahli-ahli sejarah yang mencari bahan-bahan purba dalam laut merah, dia nampak ada kereta kuda Fir'aun masih ada lagi dalam laut merah tu. Masih ada lagi. Dia punya apa ni, dia punya barang-barang yang dia bawa daripada istananya ada lagi dalam laut tu. Masya Allah, kereta kuda lah tu utama yang nampak. Kuda mampu kat situ lah, hancur kereta kuda dengan rodanya pun semua. Ada lagi milik Fir'aun. Pengkaji-pengkaji buat kajian. Dan ada seorang doktor, Dr. Maurice sahabat saya daripada Perancis. Dia ditugaskan untuk membedah mayat Fir'aun yang mati lemah dalam laut merah itu, yang Allah Ta'ala selamatkan jasadnya. Dia matilah, jasadnya diselamatkan terdampar di laut. Maka dibawa olehlah siapa-siapa yang sakit baki, keluarga yang masih ada, bawa diawetkan. Maka jadi kerah macam tu. Jadi Dr. Morris ni tuan-tuan, dia pakar bedah, dia dibawa dari Perancis untuk kenal pasti apa punca kematian Fir'aun ini. Fir'aun Ramses zaman Musa tu, dia banyak Fir'aun. Jadi dia pun buat kajian, buat kajian, dia pun bedah. Bedah lah biasa, doktor akan bedah daripada kepala, dia akan bedah sampai dada, dia akan bedah nak tengok bawah tak ada bedah. Biasa kepala dengan dada je. Bedah kepala otak. Ni nak tengok dada, apa benda dalam dada, dengan jantung kah, paru-paru kah. Dia cek, dia terkejut. Mustahil, impossible kata. Apa impossible-nya? Sebab dia lihat dalam badan Fir'aun tu ni, dia buka je belah dada, penuh dengan garam. Garam kasar yang tuan-tuan buat masak tu. Penuh dengan garam. Takkan Fir'aun mati makan garam. Darah tinggi barangkali. Lalu dia tanya orang Arab Mesir, orang Islam. Dia kata, dalam Quran, kitab Quranmu ada tak cerita tentang Fir'aun? Kata orang Arab Mesir, ada, memang ada. Okey, macam mana Fir'aun mati? Dalam Quran kami, Fir'aun mati lemah dalam air laut, laut merah. Dia kejar Nabi Musa, tapi mampu kat situ. Dr. Morris. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang hidayah kat dia. Dia mencari punca, heran dia. Kenapa banyak sangat garam? Bila mati lemas, bawa ke darat, diawetkan tuan-tuan. Dengan garam-garam diawetkan juga, kerah kat situ air laut tu. Maka jadi garam. Tuan-tuan dan mati Allah, berlaku bila ni? Pada tarikh keramat 10 Muharram. Jadi kita kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi bila sampai ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi hak ikut ajaran Taurat ni, Nabi Musa puasa. Maknanya 10 Muharram ni disebut dalam riwayat hadis sahih Bukhari dan Muslim, orang Yahudi puasa, dah lama dah puasa. Dan disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa orang Arab jahiliah kat Mekah pun berpuasa. Bila 10 Muharram? Dan Nabi pun dah puasa, dah di Mekah 10 Muharram.
Tapi Nabi pelik, orang Yahudi puasa juga. Ha, ingat kau orang Arab di Mekah puasa? Orang Yahudi puasa juga. Terus marah. Dah kenapa mu puasa? Maka jawab orang-orang Yahudi, dia kata hari ini ialah hari yang agung bagi kami. Yaumun azimun, hari yang agung bagi kami. Sebab pada hari inilah Allah menyelamatkan Musa daripada dibunuh oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya, dan dalam hari yang sama juga Allah menenggelamkan Fir'aun dan tentera-tenteranya. Maka pada hari itu, selepas Musa selamat daripada dikejar oleh Fir'aun, fasamahu Musa syukran lillah, Nabi Musa pun berpuasa sebab bersyukur kepada Allah atas keselamatannya. Sebab tu kami puasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ana aula bi Musa minhu, aku lebih utama untuk berpuasa sebagai mengenang selamatnya Nabi Musa berbanding dengan kamu semua. Maka Nabi pun berpuasa dan diperintah sahabat-sahabat berpuasa. Wa amara bi siyamihi, Nabi perintah puasa, 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 puasa. Tengok ya, nanti saya sebut, saya sebut nanti. Bila perintah, jadi wajib. dia macam wajib masa tu. Okey, nanti saya cerita. Tuan-tuan jangan gabra lagi. Ya? Kenapa jadi macam wajib? Sebab masa tu belum difardukan lagi puasa Ramadan. Sebab Nabi baru sampai Madinah. Lama qadimal Madinah. Bila mana Nabi sampai di Madinah, artinya puasa belum lagi pada tahun kedua hijrah puasa. Tuan-tuan, ni pun sampai Madinah. Fa'amara, lalu Nabi perintahkan sahabat supaya berpuasa. Sahabat pun berpuasa. Hadis Sahih Bukhari dengan Muslim. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, bila datangnya bulan Ramadan dan turunnya ayat supaya berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat perintah berpuasa Ramadan, kutiba, diwajibkan ke atas kamu puasa Ramadan. Maka Nabi sebut, faman syaa'a shaumahu wa man syaa'a tarakahu. Untuk puasa 10 Muharram, siapa nak puasa silakanlah, siapa tak nak puasa tak apa. Siapa nak puasa silakanlah, siapa tak nak puasa silakanlah, dua-dua boleh. Sebab Nabi tak nak bebankan umatnya. Dah sebulan dah puasa wajib, maka Nabi tak wajib lagi dah. Puasa 10 Muharram, sunat saja. Siapa nak puasa, puasa. Siapa tak nak puasa, tak apa. Sebelum tu, amara, Nabi perintahkan para sahabat supaya berpuasa. Nampak tak? Asalnya begitu tuan-tuan dirahmati Allah. Okey. Ada 19 saat selama saat. 20 minit dah sekarang. 20 minit ya, 20 minit. Saya mengira masa. Sebab saya tahu ada jamuan lepas ni. Ya. Kita sebenarnya kalau jamuan tu dah ada, makruh kita ceramah lama-lama. Semayin syak pun dalam lama. Semayin syak pun baca surah pendek-pendek je. Eh? Wal asri inna atayna. Afdal begitu ya. Setuju? Tengok setuju. Bagus. Tak payah tangkap palimas juga sini je tuan-tuan. Nombor 2. Apakah istimewanya 10 Muharram besok? 10 Muharram tuan-tuan disebut oleh Al-Imam As-Sayuti. Ha, ini sebab-sebab saya kata mesti ada rujukan. Hadis ke, ulama ke, tabi'in ke, apa, sahabat ke kata mesti ada rujukan. Bawa sedap cakap. Dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur menceritakan bahawa pada 10 Muharram juga hari di mana Adam diturunkan ke dunia. Diturunkan ke dunia, ke muka bumi ini. Ada dah. Tuan-tuan, dah ada dah. Semua dah ada baru Adam turun. Dah ada matahari, ada bumi, ada. Takkanlah Adam tu nak gimana ni? Dah nak siap dah. Tak siap lagi bumi ni. Dah ada dah bumi. Dah ada matahari, dah ada bulan dah. Diturunkan bila? Sebab tu disebut dalam Quran. Ada 10 bulan itu, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak dicipta langit dengan bumi lagi. Bukan diciptakan Adam baru start adanya bulan-bulan tadi. Tuan-tuan mati Allah, pada hari 10 Muharram, kata Imam Sayuti dalam kitabnya, hari tersebut diturunkan Adam ke bumi ini. Pada hari Ashura, 10 Muharram.
Dan nombor tiga, kata Imam Sayyuti lagi, pada hari 10 Muharram juga, huwallazi huwal yaumul ladzi taballahu ala Adam. 10 Muharram juga Allah Taala terima taubat Adam. Bila? Wallahu alam. 10 Muharram tu bila? Masa Adam kat bumi kah? Masa Adam dalam syurga kah? Wallahu alam. Cuma Adam dia tengok kat gerbang syurga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disebut dalam riwayat. Dia kata, Allah aku kenal, Muhammad aku tak tahu siapa. Tapi aku pasti kalau Allah gandengkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia ni orang yang special. Maka dia bertawassul, ya Allah aku bertawassul dengan Muhammad ini. Dia tak tahu siapa pun. Agar engkau terimalah taubatku ya Allah, maka Tuhan terima taubatnya. Tapi dia berlaku 10 Muharram dalam kitab Ad-Durul Mansur karangan Al-Imam As-Sayuti. Dan daripada Qatadah, sahabat daripada apa ni, tabi'in, menyatakan bahawa kami natahadas, kami bercakap, kami berbual, kami berbincang sesama dia lah, ulama-ulama, dan kami nampak bahawa, kami bersetuju bahawa hari yang Allah terima taubat Nabi Adam ialah pada hari Ashura, kata Qatadah. Siapalah kita tuan-tuan, dia orang dah bincang, para ulama dulu lagi. Qatadah ni ahli tafsir, ahli hadis. Qatadah ni bukan sebarang orang, bukan jual mi goreng kat pasar tu tuan-tuan. Dia Qatadah tak, dia ulama. Masya-Allah, Tuhan terima taubat Adam pada hari Ashura, hari ke-10. Okey. Dan orang kait pula dengan, kapan Nabi Nuh ya ke ustaz? Kapan Nabi Nuh dia mendarat, dia berlabuh pada 10 Muharram atas bukit judi, bukan bukit tempat judi. Itu genting. Dia tak tu bukit juga, gunung juga. Ini Al-Judi nama dia. Kat mana wallahualam, ada kata dekat dengan Turki, ya, ada pula dia punya macam bukan replika, ada macam-macam apa ni? Macam ada bekas tapak kapal yang besar atas satu bukit di Turki. Wallahualam bisawab, yang dah pergi tahu lah. Cuma saya sebut mana sumbernya. Sumber tuan-tuan, pertama dalam kitab Nihayatul Zain oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dari Bantan. Nombor dua ada dalam kitab Nuzhatul Majalis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Usfuri. Nombor tiga dalam kitab Jamu'ul Fawaid oleh Syekh Daud Al-Fatani. Ini semua orang Melayu kita lah. Mereka sebut semua dalam kitab tiga ni, kapal Nabi Nuh berlabuh mendarat di atas bukit Al-Judi pada hari Ashura. Bukan saya cakap, mereka cakap. Kita kan merujuk kitab Syekh Daud Al-Qatani, kitab fiqah ke akidah ke. Dan memang mereka ulama, bukan ular dalam semak. Ulama betul. Yang ada kitab di karangnya. Malah dikaitkan pula dengan hadis marfu' daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah, dia kata apa? Wa hadza yaumun. Ni Abu Hurairah, bukan kata Nabi ya. Hadis Abu Hurairah. Cuma ada kata riwayat diangkatkan marfu' pada Nabi, tapi dia berhenti dekat Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Sahabat Nabi. Dia kata apa? Hadza yaumun istawat fihi safinah alal judi. Fasamahu Nuhun syukran lillah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dalam musnad Imam Ahmad ada hadis ini. Apa maksudnya? Maksudnya ialah hari ini, iaitu hari Ashura, fihi, pada hari tersebut, istawat as-safinah, mendarat as-safinah tu bahtera, kapal laut, bahtera as-safinah, alal judi, di atas satu bukit bernama Judi. Fasamahu Nuhun syukran lillah. Maka Nabi Nuh pun berpuasa pada hari tersebut sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Setakat tu ya. Ada pun yang bubu Ashura dikaitkan dengan Nabi Nuh, tak ada dalam hadis. Faham ya? Saya tak nak campur aduk. Ada riwayat lain, dah tahu tak tahu dari mana riwayat tu. Dia kata bila dah mendarat, maka air dah surut. Nabi Nuh kata, okey, kita buat bubur lah. Setiap orang keluarkan bijirin yang ada pada mereka. Yang ni pun keluarlah bijirin. Campur semua jadi bubur lambak. Bubur apa? Bubur Ashura.
Bubur Syura kan campur semua kan? Campur tu, campur ni, campur tu. Jadi bubur Asyura. Itu saya tak tahu mana riwayat. Saya tak nak ceritalah. Itu tuan-tuan buat untuk makan-makan pun tak apalah. Buat untuk makan-makan. Ikut Syiah. Syiah, Syiah hari Asyura dia sedih. Dia buat makan-makan. Syiah ni tuan-tuan, yang saya cerita tadi ya, saya cerita dulu. Mudah-mudah. Nabi Nuh tak habis lagi, Nabi Nuh ni. Nabi Nuh ni tuan-tuan, disebut oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Siapa Al-Hafiz Ibn Kathir? Ulama' ni tuan-tuan, dia karang kitab Tafsir Ibn Kathir dia lah. Tafsir yang paling top nombor satu, rujukan nombor satu, Tafsir Ibn Kathir. Sebab Tafsir Ibn Kathir, dia menggunakan kaedah mentafsir Quran, menggunakan Quran dan juga hadis tu je. Tafsir Ibn Kathir ni. Sebab tu dia tafsir ni nombor satu kelas dia. Nombor satu kelas dia. Dia kata apa? Dia mengarang satu kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab kitab sejarah. Sejarah dulu-dulu dia ada Adam dia karang. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dia kata apa? Berkata Qatadah. Dan juga ulama-ulama tafsir yang lain. Nabi Nuh naik kapal, naik bahtera. Dia start hari apa? Dia start pada hari ke-11 bulan Rejab. Hari ke-11, 11 Rejab. 11 Rejab. Start naik kapal. Lepas tu turunnya hujan lebat. Keluar air membuat-buat daripada bumi. Berlaku banjir besar. Kata Qatadah disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kapal Nabi Nuh tu, dia berlayar selama 150 hari di atas air. 150 hari di atas air. Dan dia berlabuh di atas sebuah bukit bernama Al-Judi. Wastaqarra bihim al-Judi syahra. Sebulan duduk atas bukit tu. Dia sampai kat bukit tu fi yaumin Asyura minal Muharram. Mendarat atas bukit tu, tuan-tuan, selamat mendarat pada hari ke-10 bulan Muharram. Disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah daripada Qatadah. Bukan saya cakap. So kita dalam kita bercakap tuan-tuan, jangan cepat condemn orang. Orang kadang-kadang dia ada rujukan, kita tak rujukan, malu kita. So itu rujukan saya sebut tuan-tuan, ya. Kemudian disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Dia ulama ulama Hambali, mazhab Hambali, namanya Ibn Rajab Al-Hambali. Dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Ibn Rajab ni banyak karang kitab, ulama Hambali kadang rujukan kita juga. Yaum Asyura lahu fadilah azimah wa hurmah qadimah. Fadilah 10 Muharram ini fadilah yang sangat agung, dia kata. Dah lama dah. Waqad samahu Nuhun wa Musa. Pada hari 10 Muharram inilah berpuasanya Nabi Nuh sebab selamat mendarat di atas Bukit Judi, dan berpuasanya Nabi Musa selamat daripada dikejar oleh Firaun. Itu disebut oleh Imam Syekh Ibn Rajab Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali. Al-Hafiz itu ialah orang yang menghafaz 100,000 hadis. Al-Hafiz. Kita Al-Hafiz 30 juzuk. Dia 30 juzuk dan kepala otak dia 30 juzuk tu. 100,000 hadis tambah lagi. Al-Hafiz. So, itu kisah tentang Nabi Nuh. Satu, Adam. Dua, Musa. Tiga, Nuh. Tentang Nabi Ibrahim, tak apalah. Nanti kita cek balik. Dan, 10 Muharram besok ni, siapa lagi puasa Ustaz? Siapa lagi? Nabi Nuh puasa, Nabi Musa puasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Yaum Asyura kanat tasumuhul anbiya. 10 Muharram ini semua para nabi puasa. Fasumuhu antum, maka kamu pun puasalah. Semua para nabi puasa 10 Muharram tu. Tak kira nabi apa? Ibrahim ke, Sulaiman ke, Daud ke, Yunus ke, semua puasa pada 10 Muharram. Masya-Allah. Okey. Saya sebut tuan-tuan, ada riwayat kata apa? Riwayat menyatakan tadi Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Adam dah settle dah, Nabi Adam dah settle, tak ada masalah. Ada sahabat-sahabat sebut, ada ulama sebut, ada rujukan. Lagi Nabi Musa dah settle juga, tak ada masalah. Lagi Nabi Nuh dah settle, tak ada masalah.
Okey, ada kata Nabi Ibrahim selamat daripada Namrud. Okey, tak apalah saya tak sebut sebab tak ada rujukan. Ha, tak apalah kita ketepikan, letak tepi. Nabi Yusuf dikembalikan oleh Allah ke pangkuan keluarganya setelah berpisah sekian lama dengan bapaknya, adik-adiknya. Saya tak ada rujukan. Tak apalah, itu sejarah. Kalau ya, ialah kata betul, tak apalah sebab kita tak ada rujukan. Apalagi tuan-tuan, Nabi Yunus selamat daripada perut ikan Nun. Tak apa, tak tepi dulu. Sebab tak ada rujukan. Nabi Ayub selamat daripada sembuh daripada penyakit-penyakit yang menimpanya. Ya, tak tepi dulu tuan-tuan. Ini tak tepi. Saya tak nak cerita panjang. Sebab ada ulama' kata, palsu, dongeng. Tak tepi lah. Tak ada rujukan. Kita ada rujukan, best cakap. Tak ada rujukan, tak best. Macam tuan-tuan masak lah, ibu-ibu kat masak dapur kan. Ada rujukan, Syekh Wan buat ke, Syekh Zam buat ke, best juga. Ini tak ada rujukan. Eh, nak masak macam mana tak ada rujukan? Tak best. Biar letak tepi ya. Okay. Cuma, ada apa ni, daripada Ali bin Abi Talib ada rujukan sikit ya. Dia kata hari Ashura ialah hari di mana Allah menerima taubat kaum Nabi Yunus. Sebab itu kaum Nabi Yunus dia degil, dia tak nak ikut ajaran Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus macam merajuk sikitlah, bawa diri ke tepi pantai, ke pelabuhan, ada kapal, dia tumpang kapal. Jadi masa tu datang, dia punya awannya sangat besar, turun mendekati kaum Nabi Yunus tadi tu yang degil, yang engkau. Mereka pun tiba-tiba berubah. Macam ketakutan, menyesal. Uish, ini pasal lah. Kita tak ikut Nabi Yunus ni. Tengok, balas dah datang. Maka mereka bertaubat. Dan mereka mencari Nabi Yunus. Mereka bertaubat tu tuan-tuan. Mereka bertaubat pada hari ke-10 Muharram. Disebut oleh Ali. Dalam satu riwayat. Adalah sikit. Okay. Sikit lagi tuan-tuan. Ada 6 minit. tak lama dah, boleh makan lah 6 minit. Okay, eh? Bubur Ashura ke tak tahulah bubur apa. 10 Muharram ialah hari terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Talib ataupun Husain bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Ia ni betul berlaku pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah. Disebut oleh ulama-ulama termasuk Imam Az-Zahabi dalam kitabnya. Dibunuh di Karbala ataupun Mosul sekarang ini di Iraq oleh tentera-tentera Yazid bin Muawiyah. Diketuai oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan tuan-tuan, Yazid bin Muawiyah, anak sahabat tu. Sahabat Nabi Muawiyah, jangan condemn. Anak dia Yazid. Masa tu pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Okey. Tenteranya siapa? Diketuai oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas siapa? Sahabat Nabi. Masya Allah. Jadi Umar tu anak sahabat Nabi. Yazid tu anak sahabat Nabi. Husain cucu pada Nabi. Allah. Okey, tak apa. Jadi komplot dengan Gubernur Kufah. Gubernur Kufah namanya Ubaidillah bin Ziyad. Pasukan Husain di kata apa dimomokkan. Marilah, mari ke Kufah ni. Kita nak bagi jawatan khalifah. Husain pun tanya pandangan-pandangan lain, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, jangan pergi. Ini taktik dia orang ni, ada masalah, aku tak sedap hati. Tapi kalau aku tak pergi rugi ni. Ni jawatan khalifah, kita kena ambil ni. Mereka dah lupa janji mereka dulu. Muawiyah dulu kata diambil nanti lepas dia meninggal, masa meninggal serah balik kepada Hasan. Dia tak serah. Sebelum dia meninggal dia lantik Yazid. Itu Husain marah tu, kau langgar perjanjian. Okay, tak apa, itu hal mereka tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku? Yazid pergi juga, apa ni, Husain pergi juga ke Kufah nak ambil jawatan khalifah tu. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Husain dengan 72 orang termasuk kerabat dia ramai. Isteri dia, anak dia apa semua, anak saudara dia, anak akil apa semua datang pergi sokongan dengan tak ramai tu, 72 orang termasuk dengan tenteranya. Dikepung oleh tentera-tentera Yazid, diketuai oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, oleh Ubaidillah bin Ziyad selama 4,000 orang. 72 orang dikepung, 4,000 orang. Mati ya. Mereka tak bunuh perempuan kanak-kanak. Mereka bunuh tentera dan mereka bunuh Husain.
Hussein dibunuh oleh Sinan bin Anas dan dipancung, dipenggal lehernya oleh Syamr bin Ziljushan namanya. Jasad Hussein tuan-tuan ada 33 luka tikaman pedang. 33 bayangkan, bukan satu, tiga. Oh, macam orang geram sangat. Tiga-tiga ni. Kemudian ada 34 luka hirisan pedang. Hiris lagi. Luka macam kelar-kelar. 33 tikaman, 34 hirisan. Last kali kepala kena penggal. Matilah tu. Tuan-tuan. Kepala pula ditancap di hujung tombak tuan-tuan. Dan diarakkan di sekitar bandar Damsyik. Diarak. Dan kepala dan badannya akhirnya ditanam di Karbala, kata satu riwayat. Satu riwayat lain kata apa? Badan di Karbala, kepala di Damsyik. Satu lagi riwayat kata, badan di Karbala, kepala di Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Mana satu betul? Tapi segi Mesir memang ada dalam Masjid Sayyidina Husain. Masjid Sayyidina Husain, depan-depan Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Azhar. Bila kami pergi situ, mesti nampak Masjid Sayyidina Husain. Kami masuk, memang ada situ makam dia. Tapi kepala lah, ia dikenai kepala saja. Diselamatkan oleh keluarganya yang ada masa itu. Selamatkan. Okey, tak apa tuan-tuan. Itu dosa yang besar. Membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, apa pandangan kamu tentang perbuatan membunuh Hussein ni?" Dia kata apa? Dosa manakah yang lebih berat daripada membunuh cucu Nabi? Itu dosa paling besar, membunuh cucu Nabi. Siapa Hussein dengan saya tu? Siapa? Makhluk kesayangan Nabi. Satu hari ada seorang lelaki melihat Nabi letak Hasan kat sini, letak Hussein kat sini. Atau bau. Atau bau. Atik. Bau. Kemudian Nabi cium Hasan. Cium Hussein. Oh, lelaki dia tengok. Dia kata apa? Ya Rasulullah, innaka tuhibbuhuma. Ya Rasulullah, nampak sungguh kau sayang dua-dua orang ni. Nabi kata apa? Faqal, bersabda Nabi, man ahabbahuma faqad ahabbani. Siapa sayang kedua-duanya, maka sesungguhnya dia telah sayang kepada aku. Wa man abghadahuma, siapa benci kedua-dua ni, faqad abghadani, maka sesungguhnya dia telah benci padaku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masya-Allah tuan-tuan. 50 saat ni sekarang. Jadi tuan-tuan, pentingnya buat esok 10 Muharram. Itu sejarahnya. Siapa nak buat? Puasalah esok, sunat puasa. Sunat dia tak wajib. Maka ganjaran puasa besok ialah diampunkan dosa setahun yang lalu, hadis sahih Muslim. Itu harapan Nabi, doa Nabi. Jadi siapa puasa besok diampunkan dosanya setahun yang lalu. Cuma disebut ialah puasalah sebelum satu hari ataupun selepasnya satu hari. Sama ada hari ini tuan-tuan nak puasa tasu'a, so gabung habis besok. Ataupun hari ini tak puasa, besok puasa, lusa puasa hari Sabtu. Sebab apa? Sebab nak membezakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi puasa pada 10 Muharram saja. Kita ambil 9-10 ataupun 10-11. Sebab nak membezakan dengan orang Yahudi. So diri kita tentang Muslim, jadilah Muslim yang sejati. Bezakan hidup kita dengan orang Yahudi. Contoh apa dia contoh? Kalau merokok, berhenti merokok lah. Takkan puasa saja nak berbeza dengan Yahudi. Pengeluar rokok terbesar siapa? Orang Yahudi. Pengeluar rokok terbesar. Berhentilah. Di Malaysia ni tuan-tuan. Kadang saya heran. Tok Imam isap rokok. Tok Bilal isap rokok. Ya? Ustaz isap rokok. Macam-macam rokok ada. Jadi semua adalah pengeluarnya lah Yahudi. Pengeluar rokok terbesar. Dan mereka buat kajian. Oh, kajian dunia tuan-tuan. Setiap hari umat Islam belanja 800 juta dolar Amerika. USD bukan ringgit. 800 juta untuk beli rokok. Masuk mana poketnya? Masuk poket Yahudi. Jo, so apa nak buat tuan-tuan? 10 Muharram bukan sekadar puasa sunat. Kita bezakan diri kita dengan Yahudi. Benci amalan-amalan Yahudi dan produk-produk Yahudi. Wallahualam bisawab. Selamat berpuasa besok hari. Mudah-mudahan diterima oleh Allah dan diampunkan dosa kita setahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Takabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.